kenal. Cherry. Inilah gengs, Etihad Stadium. So dekat sini dia ada display kopi-kopi yang macam sedap. Tapi aku tak berani nak record lama-lama sebab takut polis ke apa tanya ke saman. Okay guys, selamat pagi. Hari ni 27 hari bulan, pukul 11 pagi. Kalau semalam kita pergi Old Trafford dengan Anfield, so hari ni sebelum aku pergi London, kita pusing-pusing dekat Etihad Stadium. So inilah geng, Etihad Stadium, home of Manchester City. Nice dia punya design. So nanti aku bawa pusing dekat satu stadium ya. Tapi hari ni aku tak buat stadium tour. Kita just jalan pusing-pusing dekat luar saja. Sebab nak kejar masa, aku nak pergi London. Sebab daripada sini ke London kalau drive dalam 3.5 jam. So kalau lambat-lambat nanti takut gelap lah. Bukan tempat kita kan. Kalau kat Malaysia tak apa, pukul 1-2 pagi pun tak apa. Ini kat sini pukul 4.30 dah gelap. Semalam aku gerak daripada Manchester pukul 6 tu pun dah gelap. Horror lah. Sebab bukan tempat kita. Suasana dia agak lengang. Tak tahu, mungkin aku salah masuk kot. So dekat sini ni lengang. Dia tak macam dekat Old Trafford dengan Anfield. Tapi Anfield memang betul ni, memang crowded. Maybe sebab yalah, ramai fan-fan Liverpool kan. Okay. Aguero. Sejuk Aguero punya tugu. Aku rasa dia letak tugu-tugu untuk setiap area kot. Kira key player ataupun superstar dia. Sebab tadi aku sedih first tadi aku sejuk Aguero. Lepas tu ada Vincent Kompany. Yang ini David Silva oleh. Yes, betul. David Silva. Nice lah dia buat. Menarik. Silva, aku tengok muka dia ada rupa Kompany macam tak nampak sangat. Oh, sejuk guys.
semua dia punya kabut apa stall masa game kot. Ni aku tak kenal siapa, tapi kalau korang die hard City confirm kenal lah siapa. Tapi tengok keadaan luar stadium dia banyak macam under construction ke ataupun memang design begini, tak tahu lah. Kalau pandang sekali macam construction, tapi kalau tengok nice juga dengan design. So kita masuk dekat City Store dia jap. Tengok apa yang best. Okay, nanti aku sambung lagi pusing kan guys. Okay guys, so macam biasa, kalau macam dekat Norwich, Old Trafford dekat Anfield, ini yang akan aku beli. Dia punya mark tahu lah. Dia benda yang collectible yang menarik sebab dia ada kotak, so senang kau nak simpan. So ni aku sambung pusing satu round dekat stadium, luar stadium dia. Apa dia? Kalau ni dia punya Etihad Stadium. Ini rugby. Rugby kot. Tu kat situ ada rugby, Football League, England rugby. Dengar Muhammad tu lawa tatu ni. Nice, dia tuku. Ni mana kot? Ni rugby punya ground kot. Tu lah the game kot, tak tahu tu. Aku nak pakai glove, so aku matikan dulu kamera lah. Nanti kalau ada view yang menarik, nanti aku share lagi. Okay guys, so tu pemandangan dekat atas bukit.
ni view pemandangan sepanjang highway ni lah. Agak cantik view, tapi aku tak berani nak record lama-lama sebab takut polis ke apa tanya dia saman ke tu. Okay guys, hari ni 28 hari bulan, pukul 1 petang dekat London. Sekarang ni aku berada dekat area Stamford Bridge, nak pergi ke KC punya area lah. So baru sampai, so kita tengok apa yang ada kat sini. Okay guys, okay guys, tadi actually aku parking dekat Fulham sebab dia actually station underground bersebelahan dengan Stamford Bridge lah. Tanya, are you Chelsea supporter? Yeah. Sekarang ni aku dekat Stamford Bridge. Jumlah aku itu tak apa ni. Need to check. Oh, okay. So dekat Chelsea sama macam dekat Manchester City. Aku just pusing keliling dia je lah. Tak akan buat stadium tu. So kita di sana lah. Sempena Christmas ada Black Friday sales, so 40% of any kids wear and baby wear stadium dekat stock. So kita jalan kat dalam dulu lah, dan baru kita pusing ni eh. Okay guys, so dekat sini dah ada display kopi-kopi yang So tadi aku masuk dekat dia punya mega store, tak ada apa yang menarik untuk aku beli. Tapi aku belilah satu fresh mayonnaise
sebagai kenang-kenangan dah sampai dekat AC. So kalau okay, dikit pusing-pusing dekat stadium. So kalau kau tengok dekat sini, dekat dinding-dinding ada buku-buku star dekat air dan pakai topi tak. Okay, ni player-player star Chelsea macam Franco Zola ni, rasa best player, best striker yang ada. Dia check best goalkeeper, rasa Dzeli best defender. And ni dia tag ke Chelsea, dia drop bar. Saga ada pukul LGBT. So ni Ray Wilkins tak kenal macam Terry. Ini dia Hasselbaum. Oscar. Ashley Cole. Ini player yang memang aku paling minat dan paling aku geram. Memang dia memang right back terbaik lah untuk England dan untuk Chelsea. Ron Harris. Ini dia one of the legend juga, Frank Lampard. Dennis Wise. Ivanovic. Peter Bonetti. Oh, Gianluca Vialli. So itulah muka-muka legend yang ada dekat wall Stamford Bridge ni. So ni dah kira hotel. Oh bukan, Damon Delph. Sorry. So inilah persekitaran Stadium Stamford Bridge.